Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Ranwi Kanur Salam. Jadi kali ini gue mau sepedahan, mau ketemu teman-teman lama di sepeda. Gue mau ke Danau Grand Wisata. Kalau kalian yang udah tahu, pasti tahu kan Danau Grand Wisata. Jadi ikutin terus video gue ya. Bye bye. Kita nyampe Medland guys. Ini Medland Tambun. Gua goes berdua sama Dado. Sesuai judulnya, kembali ke nol. Gak punya sarung tangan, gak punya helm. Ini Medland Tambun ramai banget ya kalau pagi. Lumayan lah ramai ini. Oh, kita lewat kampung yang itu ya? Ramai banget guys. Ramai banget ya? Iya. Oh di ini karena situ jarang orang lewat ya. Sekampung, seperkampungan orang, warga. Lumayan bisa goes lagi setelah sekian lama. Oh iya, motong ya. Tau-tau nembus di sini, nggak nanjak kita. Hah? Rakan LC. Kontakan siapa? Rakan LC, namanya mobilnya. Oh, LC. Anu pemandu lagu. Lu tahu gua, lu Bang. Hai. Berang guys, ngeri. Kalimalang kenceng-kenceng. Ayo. Paling tidak, kalau udah keluar S1 2 tahun dah.
Mendingan lo cina sekalian lah. Gua ngerti dah. Nah, oper dikit dua lah, peleh kali. Jangan, ini kan pelor. Nah, kalau kelebihan beban, mimisnya pecah lah, goyang ini ntar. Ini cari aman. Gantian guys, jembatannya kecil. Namanya juga jembatan di perkampungan. Jadinya harus gantian sama pengguna lain. Turunan. Pesepeda tuh ganteng guys kalau di turunan. Kalau ditanjakan mukanya asem. Maaf ya kalau kameranya ajrut-ajrutan. Ini gue masih pakai GoPro Hero 4, jadi belum ada stabilizernya. Ya mudah-mudahan bisa dapet GoPro seri yang ada stabilizernya. Amin. Turunan lagi guys, ganteng. Oh, sawah cuy. Jarang kan lu ngeliat sawah. Ya kalau di kampung masih banyak. Hah? Lihat guys, jelek. Lurus lewat mana? Sono bisa guys, langsung Grand Wisata. Tapi dia ngajakinnya lurus. Dia bangsat. Kan gua baru mulain. Oh iya dah. Katanya gue santai guys, nyari keringet. Nih gue ikutin aja. Iya ya. Gitu rumah mah keren. Enak, agak perlu ningkat.
Naik sepeda bu, nggak jogging. Kata ibu-ibu tadi jogging pak, kita naik sepeda. Tapi nggak apa-apa. Emang kalau warga kampung ramah-ramah guys. Itu apaan? Lupa gua. Oh. Iya. Iya enak. Ah kagak, tetap gua mau pengen khusus. AM gua pengen punya. Iya kan pengen punya, namanya pengen malah hajat mah. Oh ini samping pintu tol ya? Hah? Hermina ya? Pokopen? Ah, gua ngerti gua, belum pernah lewat sini. Kalau yang tadi gua ngerti. Misi lah gua kagak punya dari tadi tegur orang be tang tang ting ting apa. Oh iya itu lapangan bola hilang ya. Oh waktu itu kita yang lewat sini bang ya, pernah ya. Lama banget. Iya rindang. Rindang coy. Jakarta nggak ada. Depok, Depok ada masih kayak gini. Ya Jakarta sih. Kita kan bahasa Jakarta bukan Depok. Wah, asik kan? Ada mall katanya guys. Kita kita lihat lokasinya. Yang mau dibangun mall. Oh sini nomor saya ya SD ya SD. Nah ini nembusnya jalan tadi yang gua diajak lurus, ternyata itu muter doang guys. Tanjakan udah males. Beda gua keren guys, masih ada lampunya tuh.
Ah. Mas Bang, tabrak. Ini jadi gue lewat sini itu emang jalur biasa kalau gue mau ke Danau Grand Wis. Tapi kalau yang tadi kampung-kampung tadi gue belum pernah tuh. Oh ya guys, ini udah masuk Grand Wisata. Perumahan elit di Kabupaten Bekasi. Kita lurus berarti ya? Ya elah, lihat no. Eh, Neng. Selfie weh, Neng, tengah jalan. Kan itu nggak ada mobil, jadi cuma motor. Ini juga jalur kalau mau ke Goet, 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 iya jalur utama Goet. Kalau kalian mau ke Goet, nah ini tinggal lurus doang. Nanti kalau kita ke kanan, putar balik depan aja bang. Banyak guys yang olahraga Grand Wis, nah itu Goet, tempat berenang. Udah sampai danau. Oh, ngejual pedo ombo Pak Kira. Oh, ini danau guys. Danaunya ada sebelah kiri. Jadi ini sepanjang jalan ini sampai sono ujung ya banyak buat warung. Iya, ibu sena kanan. Sena kanan belok ke kiri. Mama guys, susah. Oh ini yang mau bawa keluarga mau liburan, liburan murah, lihat danau. Ini kesini aja guys, di Grand Wisata belakang. Ini tempat makannya banyak. Oh. Ada es kelapa, ada pecak, pecak, mantap pecak.
sepi di sini. Kurang ke depan. Ke depan tadi rame. Bocil pedanya mahal. Bocil guys, pedanya mahal. Woi. Apa? Iya. Oh, jembatannya iya yang jebol ya. Jadi ini kita lewat jembatan. Dulu itu jembatannya sempat jebol banjir. Jadi kita lewat jembatan ini. Pader-pader. Mana? Jadi kawan-kawan kita sepi guys. Ah hai. Nah sini aja, gue mau standar. Hihi. Keren ya. Gila banget, gelap banget. Mana? Gelap. Sini ge nih. Mana bagian apa? Nah sampai kita mesen teh dulu. Contoh segala macam. Nih baru datang yang punya bengkel peda. Youtuber sekarang kok. Gue juga baru nyampe, baru cuci kaki. Jadi gue baru nyampe di warung pinggir kali di Danau Ciberem. Jadi di sini itu lo bisa pesen makan, bisa selonjoran yang pasti, bisa selonjoran yang pasti, tempat enak tuh. Bisa selonjoran, lo bisa pesen teh, lo bisa pesen kopi, gorengan, nasi uduk, ketan, apaan aja di sini banyak. Nah nih, kalau pesen kopi, tuh rame gorengan. Iya, udah lama kagak gue. Sibuk om, sibuk. Sibuk om. Lagi berkembang. Si Nganu orangnya malukan ya. Makin maju perutnya. Jadi kita udah kelar nongkrongnya di warung pinggir kali Ciberem. Ini waktunya kita pulang. Ada kita jorogin ya. Ada. Kalau udah nyampe sini udah males banget kemana-mana. Waktunya kita pulang. Kita berhitung apa aja yang dimakan. Oke. Tunggu di vlog selanjutnya. Biar dramatis. Biar dramatis. Besok gua bakal review toko yang bakal gua datengin. Review doang, upgrade dong sekalian. Indah Jaya Bike. Jadi lu kalau mau beli spare part sepeda, ntar gua cantumin IG-nya sama nomor handphone. Nomor handphone. Nomor sepatu kalian. Bisa kirim-kirim seluruh Indonesia. Pokoknya besok lah tungguin videonya, gua nge-review toko. Oke. Dadah, udah dulu ya. Muter dulu, kagak punya Osmo, jadi yang muter dulu. Ntar beli Osmo.